Bawang Ngeri Episode 3 Mata Ketakutan, Kisah Hantu Yang Mengerikan Saat itu malam musim panas yang lembab ketika Jack muda tiba-tiba terbangun oleh derit pintu kamarnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia duduk di tempat tidur, mengedipkan sisa-sisa tidurnya. Dia bisa merasakan beban seseorang yang duduk di kaki tempat tidurnya, dan pikiran awalnya adalah ibunya yang memeriksanya. Namun, saat mata Jack menyesuaikan diri dengan kegelapan, dia menyadari bahwa itu sama sekali bukan ibunya. Sebaliknya, dia malah bertemu dengan pemandangan mengerikan dari seorang anak laki-laki tanpa mata. Seusianya duduk di sana, rongga matanya yang kosong seakan menembus kegelapan, dan Jack bisa merasakan getaran di punggungnya. Anak laki-laki tanpa mata itu mengulurkan tangannya, mengulurkan sebuah kotak kecil. Jack ragu-ragu. Tidak yakin harus berbuat apa, dia mengulurkan tangan perlahan, jari-jarinya gemetar saat menyentuh kotak itu. Tapi sebelum dia bisa menangkapnya, anak laki-laki itu mundur, "Berikan," kata Jack. Suaranya nyaris berbisik. Kemudian, dalam sekejap mata, anak laki-laki itu menghilang, hanya meninggalkan bekas samar tempat dia duduk di tempat tidur. Jack duduk di sana, jantungnya berdebar kencang. Tidak yakin apakah yang baru saja dialaminya itu nyata atau hanya tipuan imajinasinya, dia kembali berbaring, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya mimpi. Namun, saat dia memejamkan mata, kenangan akan anak laki-laki tanpa mata itu masih melekat, menghantuinya seperti hantu. Berjam-jam berlalu, tapi Jack tidak bisa tidur, dia berguling-guling. Dan bayangan anak laki-laki tanpa mata itu membara di benaknya. Akhirnya, ketika cahaya fajar pertama mulai menembus jendelanya, dia tertidur dengan gelisah. Ketika Jack bangun keesokan paginya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Peristiwa malam sebelumnya tampak seperti kenangan yang jauh, namun rasa tidak nyaman tetap ada. Dia mencoba untuk mengesampingkan hal itu saat dia menjalani harinya, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia sedang diawasi. Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidur, Jack merasa takut merayapi dirinya. Dia mencoba mengabaikannya, mengubur dirinya di bawah selimut, dan menutup matanya rapat-rapat. Namun, sekeras apapun dia berusaha. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia tidak sendirian, dan kemudian saat dia hendak tertidur, dia merasakannya. Beratnya seseorang yang duduk di tempat tidurnya, pergeseran halus kasur di bawahnya, jantungnya berdebar kencang saat dia perlahan membuka matanya, takut dengan apa yang mungkin dilihatnya, dan disanalah dia, anak laki-laki tanpa mata, sekali lagi duduk di kaki tempat tidurnya. Napas Jack tercekat di tenggorokan saat dia menatap rongga mulut bocah itu yang kosong, merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. "Siapa kamu, Jack? Berbisik suaranya gemetar ketakutan. Anak laki-laki itu tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangannya sekali lagi ke kotak kecil yang ada di depannya." Jack ragu-ragu, tidak yakin harus berbuat apa, namun ada sesuatu yang memaksanya untuk mengulurkan tangan mengambil kotak itu. Dan melihat apa yang ada di dalamnya saat jari-jarinya menyentuh logam dingin di kotak itu, Jack merasakan aliran listrik menerpa dirinya. Dia tersentak, menarik tangannya kembali seolah terbakar, dan kemudian begitu saja anak laki-laki itu menghilang. Jack mengerjap, mengucek matanya tak percaya apakah itu semua hanya mimpi atau ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang terjadi. Dia berbaring di sana selama berjam-jam, tidak mampu menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya seperti selimut tebal. Akhirnya, kelelahan pun teratasi, dan Jack tertidur dengan gelisah. Bayangan anak laki-laki tanpa mata membara di benaknya, namun bahkan dalam mimpinya, dia bisa merasakan kehadiran anak laki-laki itu mengintai di luar batas kesadarannya, dan seiring berlalunya malam. Jack bertanya-tanya apakah dia akan benar-benar terbebas dari tatapan menghantui anak laki-laki tanpa mata itu. Lima tahun telah berlalu sejak malam menakutkan itu, namun kenangan tentang anak laki-laki tanpa mata masih melekat di benak Jack seperti bisikan hantu. Dia hampir meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah mimpi sampai pertemuan lain mengguncangnya hingga ke inti. Saat itu sore yang santai dan pacar Jack, Emma, Datang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia memutuskan untuk tidur siang sambil menunggu orang tuanya menjemputnya. Jack memperhatikannya tidur, perasaan puas menyelimuti dirinya, namun ketenangannya tidak bertahan lama. Ketika Emma tiba-tiba duduk, matanya membelalak ketakutan. Dia menunjuk ke sudut ruangan tempat dinding bertemu dengan langit-langit. Suaranya bergetar saat dia berbicara di pojok bisiknya. Aku melihatnya, anak laki-laki tanpa mata itu sedang menatapku. Darah Jack menjadi dingin saat dia mengingat pertemuannya dengan bocah tanpa mata itu. Ia berusaha membuat Emma tersadar dari lamunannya, namun ia tampak terpaku pada tempat di mana ia melihat penampakan hantu itu. Ketika Emma akhirnya tersadar, dia tampak terguncang. Dia menceritakan pengalamannya kepada Jack, dan Jack merasa merinding. Tampaknya bocah lelaki tanpa mata itu lebih dari sekadar hayalan belaka. Seiring berlalunya malam, Jack tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya. Mau tak mau, dia bertanya-tanya apakah bocah lelaki tanpa mata itu masih memperhatikan mereka, bersembunyi di balik pandangan. Malam itu, saat Jack terbaring di tempat tidur, dia tidak bisa menghilangkan perasaan ada yang tidak beres. Dia berguling-guling. Tidak dapat menemukan posisi yang nyaman, pikirannya berpacu dengan pikiran tentang anak laki-laki tanpa mata itu. Dan kemudian, saat dia hendak tertidur, dia mendengarnya samar-samar. Terdengar suara garukan dari sudut ruangan tempat Emma melihat anak laki-laki tanpa mata itu. Jantung Jack berdebar kencang saat dia berusaha mendengarkan. Suaranya semakin keras dan nyaring seiring berlalunya waktu. Dia ingin bangun untuk menyelidiki. Tapi rasa takut menahannya terpaku di tempat. Dia berbaring di sana, lumpuh karena ketakutan. Ketika suara garukan semakin keras hingga terasa seperti bergema di dalam kepalanya, dan kemudian tiba-tiba seperti permulaannya, garukan itu berhenti. Jack berbaring di sana, jantungnya berdebar kencang, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia melirik jam di meja samping tempat tidurnya. Angkanya bersinar redup di kegelapan. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan Jack tahu dia tidak akan bisa tidur malam ini. Saat dia berbaring di sana, mendengarkan suara napasnya sendiri, Jack tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia sedang diawasi. Dia melirik ke sekeliling ruangan, matanya menatap dari satu bayangan ke bayangan lainnya, mencari tanda-tanda dari anak laki-laki tanpa mata itu. Tapi ruangan itu kosong. Kecuali Jack dan cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui tirai, dia memejamkan mata, ingin dirinya rileks. Tapi, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dirinya seperti kabut tebal. Berjam-jam berlalu, tapi Jack tidak bisa tidur. Dia berbaring di sana, pikirannya berpacu dengan pikiran tentang anak laki-laki tanpa mata, sampai akhirnya. Ketika cahaya fajar pertama mulai menembus jendelanya, dia tertidur dengan gelisah. Ketika dia bangun keesokan paginya, Jack merasa dia belum tidur sama sekali. Ia terhuyung turun dari tempat tidur, tubuhnya terasa berat dan lesu, seolah terbebani oleh kejadian malam sebelumnya. Dia melirik ke sekeliling ruangan, setengah berharap melihat anak laki-laki tanpa mata yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tapi ruangan itu kosong. Kecuali cahaya pagi yang redup masuk melalui jendela, Jack menggeleng, berusaha menghilangkan kabut kantuk yang masih melekat di benaknya. Dia perlu bersiap-siap untuk hari yang akan datang, melupakan kejadian malam sebelumnya, dan fokus pada saat ini. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa bocah tanpa mata itu masih ada di luar sana, mengawasi dan menunggu. Rongga matanya yang kosong dipenuhi energi jahat yang sepertinya menembus langsung ke dalam jiwa Jack saat dia bersiap-siap ke sekolah. Jack bertanya-tanya apakah dia bisa lepas dari tatapan menghantui anak laki-laki tanpa mata itu, atau jika mungkin dia ditakdirkan untuk dihantui oleh kenangan akan pertemuan yang menentukan itu sepanjang sisa hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Jack dan Emma berkembang. Dan mereka akhirnya pindah ke rumah masa kecil Jack, di mana kenangan tentang anak laki-laki tanpa mata masih melekat seperti bayangan di malam hari. Namun, tidak lama kemudian, keberadaan damai mereka kembali terganggu. Putri mereka, Lily, baru berusia dua tahun ketika hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, seperti jam kerja, dia bangun dan mulai berbicara dengan seseorang atau sesuatu di kamarnya. Jack dan Emma awalnya menganggapnya sebagai imajinasi anak-anak yang terlalu aktif. Namun seiring dengan semakin seringnya percakapan Lily, mereka tidak bisa mengabaikan kemiripan yang menakutkan dengan pertemuan Jack sendiri. Suatu malam, karena tidak mampu menahan rasa penasarannya lebih lama lagi, Jack memutuskan untuk bertanya pada Lily dengan siapa dia berbicara. Tanggapannya membuat tulang punggungnya merinding. "Anaknya kecil," kata Lily. Suaranya polos, namun diwarnai kesedihan. Dia tersesat dan mencari ibunya. Jack dan Emma bertukar pandang dengan gugup. Pikiran mereka berpacu dengan berbagai kemungkinan. Mungkinkah itu anak laki-laki tanpa mata? Percakapan setiap malam terus berlanjut, semakin meresahkan dibandingkan sebelumnya. Hingga Jack dan Emma akhirnya mengambil keputusan untuk pindah dari rumah dan tinggal di rumah mereka sendiri. Namun, mereka tidak tahu bahwa bocah tanpa mata itu punya rencana lain. Perpindahan ke rumah baru mereka merupakan urusan yang sibuk, dipenuhi dengan kotak-kotak dan perabotan yang harus dipindahkan. Namun, saat Jack dan Emma menetap di lingkungan baru mereka, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan lega yang menyelimuti mereka. Akhirnya, mereka berpikir mereka bisa meninggalkan kenangan tentang anak laki-laki tanpa mata itu. Lily juga tampak berkembang dengan baik di rumah baru mereka. Dia tidur nyenyak sepanjang malam, percakapannya dengan bocah lelaki misterius itu sudah berlalu. Jack dan Emma menghela napas lega, yakin bahwa mereka akhirnya lolos dari cengkeraman alam gaib. Pindah ke rumah baru mereka seharusnya menjadi awal baru bagi Jack, Emma, dan Lily. Mereka berharap dengan meninggalkan kenangan tentang anak laki-laki tanpa mata itu akan membawa kedamaian dan ketenangan bagi mereka. Namun, ketika hari berganti minggu, mereka segera menyadari bahwa masalah mereka masih jauh dari selesai. Rumah baru mereka adalah rumah kuno berlantai dua yang terletak di ujung jalan yang sepi. Itu memiliki teras depan yang ramah dan halaman belakang yang luas, tempat Lili bisa bermain di dalam. Ruangannya terang dan lapang. Dipenuhi sinar matahari yang masuk melalui jendela, saat Jack dan Emma membongkar barang-barang mereka, mau tak mau mereka merasakan kegembiraan tentang kehidupan baru mereka. Mereka membayangkan makan malam keluarga di sekitar meja dapur, sore hari yang santai di halaman belakang, dan cerita pengantar tidur di kamar tidur Lily yang nyaman. Namun, saat matahari mulai terbenam pada malam pertama mereka di rumah baru mereka, rasa tidak nyaman mulai menyelimuti Jack dan Emma. Bayangan tampak semakin panjang, dan rumah itu tiba-tiba terasa jauh lebih besar dan lebih menakutkan dibandingkan saat siang hari. Itu hanya karena ini malam pertama kita, kata Emma. Berusaha meyakinkan dirinya sendiri, seperti halnya Jack, "Kami akan terbiasa dengan hal itu, namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan diawasi. Perasaan ada sesuatu yang tersembunyi di luar pandangan." Malam itu. Saat mereka berbaring di tempat tidur, Jack dan Emma sulit tidur. Setiap derit papan lantai dan hembusan angin yang menerpa jendela sepertinya membuat mereka gelisah. "Aku akan pergi memeriksa Lily," kata Jack tiba-tiba, tidak mampu menahan kesunyian lebih lama lagi. Emma mengangguk, bersyukur atas gangguannya. Dia memperhatikan saat Jack turun dari tempat tidur dan berjalan menyusuri lorong menuju kamar Lily. Dia mendengarkan dengan seksama. Berusaha keras untuk mendengar suara apapun yang mungkin mengindikasikan masalah. Namun yang dia dengar hanyalah gumaman pelan dari suara Jack saat dia berbicara kepada Lily dan tawa lembut putri mereka sebagai tanggapannya. Emma tersenyum sendiri, perasaan lega menyelimuti dirinya. Mungkin semuanya akan baik-baik saja. Namun saat Jack kembali ke kamar mereka dan naik kembali ke tempat tidur, Emma tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berbaring di sana, menatap langit-langit, pikirannya berpacu dengan pikiran tentang anak laki-laki tanpa mata dan kehadiran menghantui yang mengikuti mereka dari rumah lama mereka. Dan kemudian, saat dia hendak tertidur, dia mendengarnya. Bisikan lembut, nyaris tak terdengar di tengah suara napasnya sendiri. Emma membeku, jantungnya berdebar kencang. Dia berusaha mendengarkan, telinganya disetel untuk menangkap suara apapun yang mungkin mengindikasikan bahaya. Dan kemudian dia mendengarnya lagi. Bisikan itu semakin keras dan semakin mendesak seiring berlalunya waktu. Bu, katanya, suaranya lemah tapi tidak salah lagi. Darah Emma menjadi dingin ketika dia duduk di tempat tidur, matanya membelalak ketakutan. Dia melirik ke arah Jack, tapi dia masih tertidur lelap, tidak menyadari suara bisikan yang memenuhi ruangan, Bu. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Napas Emma tercekat di tenggorokannya saat dia menoleh untuk melihat ke kaki tempat tidur. Di sana, dalam kegelapan, berdiri sosok anak laki-laki tanpa mata yang tidak salah lagi. Dia ingin menjerit, membangunkan Jack, dan lari dari kamar. Tapi perasaan lumpuh menahannya terpaku di tempatnya. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika anak laki-laki tanpa mata itu mendekat. Rongga matanya yang kosong tertuju padanya dengan intensitas yang menghantui, dan kemudian sama tiba-tibanya dengan kemunculannya, anak laki-laki tanpa mata itu menghilang, meninggalkan Emma sendirian dalam kegelapan. Dia berbaring di sana, gemetar ketakutan, tidak mampu bergerak ketika kejadian malam itu terulang kembali dalam pikirannya. Dia ingin percaya bahwa itu semua hanya mimpi, tipuan imajinasinya yang terlalu aktif, tapi jauh di lubuk hatinya. Dia tahu yang sebenarnya. Bocah tanpa mata itu nyata, dan dia mengikuti mereka ke rumah baru mereka. Keesokan paginya, Emma mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya saat dia menjalani rutinitas sehari-hari. Dia membuatkan sarapan untuk Lily, membantunya bersiap-siap ke tempat penitipan anak. Dan berusaha bersikap seolah-olah semuanya normal, namun sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dirinya seperti awan gelap. Setiap bayangan sepertinya menjanjikan kembalinya anak laki-laki tanpa mata itu, dan setiap bisikan angin adalah pertanda bahaya. Seiring berlalunya hari, saraf Emma mulai melemah. Dia terlonjak ketika mendengar suara sekecil apapun. Pikirannya berpacu dengan pikiran tentang anak laki-laki tanpa mata dan teror yang dibawanya ke dalam hidup mereka. Ketika Jack pulang kerja malam itu, Emma sudah menunggunya di dapur, tangannya gemetar saat dia menuangkan segelas anggur untuk mereka masing-masing. "Kita perlu bicara," katanya, suaranya nyaris berbisik. Jack mengerutkan kening, alisnya berkerut karena khawatir. "Apa yang salah?" Emma menarik napas dalam-dalam. Menguatkan diri untuk apa yang akan ia katakan. Aku melihatnya, katanya, akhirnya bocah tanpa mata. Dia ada di kamar kita tadi malam. Mata Jack membelalak kaget. Apakah kamu serius? Pikirannya berputar karena tidak percaya. Bagaimana mungkin bocah tanpa mata itu mengikuti mereka ke sini? Apakah tidak ada jalan keluar dari kehadirannya yang menghantui? Emma mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Aku tahu kedengarannya gila, tapi aku melihatnya. Dia berdiri di kaki tempat tidur kami, hanya memperhatikanku. Jack mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Sentuhannya hangat dan meyakinkan. "Kami akan memikirkan hal ini," katanya, suaranya tegas dan penuh tekad. "Kami akan mencari tahu siapa dia dan mengapa dia ada di sini, dan kami akan mengusirnya." Namun jauh di lubuk hatinya, Emma tidak bisa menghilangkan perasaan takut yang menyelimuti dirinya, seperti selimut yang menyesakkan. Dia tahu bahwa masalah mereka masih jauh dari selesai, dan kehadiran anak laki-laki tanpa mata itu akan terus menghantui mereka sampai mereka mengungkap kebenarannya. Jadi, saat mereka duduk di sana dalam cahaya redup di dapur mereka, Emma dan Jack membuat perjanjian untuk menghadapi bocah tanpa mata itu secara langsung, apapun risikonya. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya atau bahaya apa yang mungkin mereka hadapi di sepanjang jalan, tapi ada satu hal yang pasti: mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka membuang anak laki-laki tanpa mata itu dari kehidupan mereka untuk selamanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan Emma yang meresahkan dengan bocah lelaki tanpa mata di rumah baru mereka, meskipun mereka telah berupaya semaksimal mungkin untuk melanjutkan kehidupan normal. Bayang-bayang ketakutan yang ditimbulkan oleh kehadiran yang menghantui tetap menyelimuti Jack dan Emma seperti kabut tebal. Setiap derit papan lantai dan setiap gerakan di sudut mata mereka membuat mereka merinding. Saat hari berganti malam, rumah mereka yang tadinya damai menjadi medan pertempuran antara ketakutan dan ketidakpastian. Lily, terlalu muda untuk memahami gawatnya situasi, terus bermain dan tertawa seolah-olah tidak ada yang salah. Tidak menyadari teror yang mengintai di luar batas persepsinya, namun Jack dan Emma tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya selamanya. Mereka perlu menemukan cara untuk menghadapi anak laki-laki tanpa mata itu dan mengusirnya dari kehidupan mereka untuk selamanya. Maka, mereka mulai menyelidiki misteri seputar kehadirannya, mencari petunjuk apapun yang mungkin bisa membawa mereka pada kebenaran. Pencarian mereka membawa mereka ke jalur ketidakpastian yang berliku saat mereka menelusuri kembali catatan dan arsip lama untuk mencari jawaban. Mereka berbicara dengan tetangga dan sejarawan lokal, berharap seseorang dapat menjelaskan sosok misterius yang menghantui setiap momen mereka. Namun, semakin mereka mencari, semakin sulit menemukan kebenarannya. Tidak ada catatan tentang anak laki-laki yang cocok dengan deskripsi anak laki-laki tanpa mata dan tidak disebutkan siapapun yang meninggal di rumah baru mereka seolah-olah dia muncul begitu saja asal-usulnya hilang seiring berjalannya waktu frustrasi dan putus asa Jack dan Emma beralih ke metode yang lebih tidak konvensional dalam mencari jawaban mereka berkonsultasi dengan paranormal dan medium berharap seseorang yang memiliki koneksi ke dunia roh dapat memberi mereka wawasan namun jawaban yang mereka terima hanya memperdalam misteri Beberapa orang menyatakan bahwa anak laki-laki tanpa mata itu adalah jiwa yang tersesat. Terjebak di antara dunia orang hidup dan dunia orang mati, yang lain berpendapat bahwa dia adalah entitas jahat yang tertarik ke rumah mereka oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat. Semakin hari, ketegangan di rumah mereka semakin kental hingga mereka merasa seperti tercekik karena bebannya. Kehidupan Jack dan Emma yang tadinya bahagia telah hancur oleh kehadiran bocah lelaki tanpa mata itu, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini selamanya. Dan kemudian, suatu malam, ketika mereka terbaring di tempat tidur, tidak dapat tidur, mereka mendengarnya. Bisikan lembut, nyaris tak terdengar di sela-sela suara napas mereka sendiri. Jantung Emma berdetak kencang ketika dia duduk di tempat tidur, matanya membelalak ketakutan. Dia melirik ke arah Jack, tapi dia masih tertidur lelap. Napasnya stabil dan teratur. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dan Emma merasakan Hawa dingin merambat di punggungnya. Dia ingin menjerit, membangunkan Jack, dan lari dari kamar. Tapi perasaan lumpuh menahannya terpaku di tempatnya, dan kemudian tiba-tiba dia melihatnya. Anak laki-laki tanpa mata itu berdiri di kaki tempat tidur mereka rongga matanya yang kosong menempel padanya dengan intensitas yang menghantui. Nafas Emma tercekat di saat ia menatap penampakan di hadapannya. Dia bisa merasakan tatapannya yang berat dan dinginnya kehadirannya menekannya seperti selimut yang menyesakkan. Dan kemudian, sama tiba-tibanya dengan kemunculannya, anak laki-laki tanpa mata itu menghilang, meninggalkan Emma sendirian dalam kegelapan. Dia duduk di sana, gemetar ketakutan tidak mampu bergerak ketika kejadian malam itu terulang kembali dalam pikirannya. Dia tahu bahwa dia perlu memberi tahu Jack apa yang terjadi untuk menghadapi kenyataan dari situasi mereka secara langsung, tetapi sebagian dari dirinya takut dengan apa yang mungkin akan dikatakan Jack. Tapi saat dia melihat pria itu terbaring di sampingnya, wajahnya damai dalam tidur, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengguncang bahunya, suaranya nyaris berbisik, "Jack, katanya, suaranya gemetar ketakutan. Jack bangun, Jack bergerak, matanya terbuka lebar. Apa itu?" Dia bertanya, suaranya grogi karena tertidur. Emma menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri untuk apa yang akan ia katakan. "Aku melihatnya," katanya, "akhirnya bocah tanpa mata." Dia ada di kamar kita lagi. Mata Jack membelalak kaget saat dia duduk. Tatapannya mengamati kegelapan. Di mana dia? Dia bertanya, "Suaranya penuh dengan urgensi. Dia sudah pergi sekarang," jawab Emma. Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi dia ada di sini. "Saya melihatnya." Jack mengulurkan tangan dan meraih tangannya. "Sentuhannya hangat dan meyakinkan. Kami akan memikirkan hal ini," katanya. Suaranya tegas dan penuh tekad. Kami akan mencari tahu siapa dia dan mengapa dia ada di sini dan kami akan mengusirnya. Namun jauh di lubuk hatinya, Emma tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menyelimuti dirinya seperti sebuah beban berat. Dia tahu bahwa masalah mereka masih jauh dari selesai dan kehadiran anak laki-laki tanpa mata itu akan terus menghantui mereka sampai mereka mengungkap kebenarannya. Jadi, saat mereka duduk di sana dalam kegelapan, Emma dan Jack membuat perjanjian untuk menghadapi anak laki-laki tanpa mata itu secara langsung. Apapun risikonya, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya atau bahaya apa yang mungkin mereka hadapi di sepanjang jalan, tapi ada satu hal yang pasti: mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka membuang anak laki-laki tanpa mata itu dari kehidupan mereka untuk selamanya. Matahari pagi menembus tirai. Menyinari kota kecil tempat Jack dan Emma tinggal, hari itu sama seperti hari lainnya. Namun, kejadian malam sebelumnya masih sangat membebani pikiran mereka. Mereka telah melihat anak laki-laki tanpa mata itu sekali lagi. Kehadirannya yang menghantui selalu mengingatkan akan kegelapan yang mengintai di luar batas persepsi mereka saat mereka duduk untuk sarapan. Pikiran mereka dipenuhi oleh misteri anak laki-laki tanpa mata dan kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi. Namun ketika mereka mendiskusikan rencana mereka untuk hari yang akan datang, ketukan di pintu mengganggu pembicaraan mereka. Emma melirik ke arah Jack, alisnya berkerut kebingungan. Tidak biasa mereka menerima pengunjung pagi-pagi sekali, terutama di hari kerja. Jack bangkit dari meja dan berjalan ke pintu. Jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Dia tidak yakin apa yang diharapkan, tapi dia merasa siapapun yang ada di balik pintu itu mungkin memegang kunci untuk mengungkap rahasia bocah tanpa mata itu. Saat dia membuka pintu, Jack mendapati dirinya berhadapan dengan orang asing. Dia adalah pria jangkung dengan wajah yang lapuk dan senyum ramah. Matanya berbinar-binar karena kehangatan yang membuat Jack merasa nyaman. "Selamat pagi," Sapa pria itu, suaranya ramah namun diwarnai dengan sedikit misteri. "Namaku Samuel, aku ingin tahu apakah aku bisa bicara denganmu dan istrimu." Jack kembali menatap Emma yang berdiri di sampingnya. Ekspresinya dipenuhi rasa ingin tahu, tentu saja, katanya sambil memberi isyarat agar Samuel masuk. Saat mereka berjalan ke ruang tamu, Samuel duduk di sofa, matanya mengamati ruangan dengan penuh minat. Dia tampak memperhatikan setiap detailnya, seolah mencari sesuatu yang hanya bisa dilihatnya. Kuharap aku tidak mengganggu, kata Samuel, suaranya lembut namun penuh tujuan. Tapi mau tak mau aku menyadari kalau kalian berdua tampak bermasalah. Jack dan Emma bertukar pandang dengan gugup, tidak yakin bagaimana harus merespons. Mereka belum memberitahu siapapun tentang pertemuan mereka dengan bocah lelaki tanpa mata itu, Takut mereka akan dianggap gila atau mengalami delusi, namun ada sesuatu dalam diri Samuel yang membuat mereka merasa nyaman. Rasa pengertian yang sepertinya terpancar dari dirinya, seperti selimut yang menenangkan. "Kami mengalami beberapa pengalaman aneh akhir-akhir ini," kata Emma. Akhirnya suaranya nyaris berbisik, "Ada sesuatu di rumah kita, sesuatu dunia lain." Samuel mengangguk, ekspresinya serius. "Aku punya firasat." Katanya, "Aku adalah orang yang mungkin kamu sebut sensitif. Saya mempunyai bakat untuk melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat." Jack dan Emma bertukar pandang terkejut. Mereka pernah mendengar tentang paranormal dan medium sebelumnya, namun mereka belum pernah bertemu orang yang mengaku memiliki kemampuan seperti itu. "Apa maksudmu?" Jack bertanya. Rasa penasarannya terusik. Samuel menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan pikirannya. Aku yakin rumahmu berhantu, katanya akhirnya. Tetapi tidak oleh sembarang roh. Ada sesuatu yang gelap dan jahat yang mengintai di balik bayang-bayang, sesuatu yang memicu rasa takut dan negativitas orang-orang di sekitarnya. Darah Jack dan Emma menjadi dingin mendengar kata-kata Samuel. Seolah-olah dia telah mengungkapkan dengan kata-kata hal yang telah menghantui pikiran mereka selama berminggu-minggu. Apa yang bisa kita lakukan? Emma bertanya, suaranya bergetar ketakutan. Samuel mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju pada mata mereka dengan intensitas yang membuat mereka merinding. "Kau harus menghadapi roh itu secara langsung," katanya. Suaranya tegas penuh keyakinan. "Anda harus menunjukkan bahwa Anda tidak takut, bahwa Anda tidak akan terintimidasi oleh kehadirannya." Jack dan Emma bertukar pandang dengan gugup. Menghadapi anak laki-laki tanpa mata adalah sesuatu yang mereka takuti, tapi jika itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kehadirannya yang menghantui, maka mereka bersedia melakukan apapun. Bagaimana kita melakukan itu? Jack bertanya, suaranya penuh tekad. Samuel tersenyum, binar di matanya. Kau harus mengadakan pemanggilan arwah, katanya. Kumpulkan bersama-sama orang-orang terdekat Anda mereka yang akan mendukung Anda di saat Anda membutuhkan, bersama-sama Anda dapat menciptakan penghalang energi positif yang akan mengusir semangat. Jack dan Emma mengangguk, "Berterima kasih atas bimbingan Samuel. Mereka belum pernah mengadakan pemanggilan arwah sebelumnya, tapi jika itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk mengusir bocah tak bermata itu dari hidup mereka, maka mereka bersedia mencobanya." Terima kasih, kata Emma. Suaranya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih telah datang menemui kami. Samuel mengangguk, bangkit dari tempat duduknya, dan berjalan menuju pintu. "Ingat," katanya, "berhenti sejenak di ambang pintu untuk melihat kembali ke arah mereka. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu. Kamu mempunyai kekuatan untuk mengatasi kegelapan ini, untuk mendapatkan kembali rumah dan kehidupanmu, dan dengan itu dia pergi." Meninggalkan Jack dan Emma sendirian dengan pikiran mereka. Saat mereka duduk untuk mendiskusikan rencana pemanggilan arwah, rasa tekad menyapu mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka hadapi masih panjang, penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Namun mereka bersedia menghadapinya jika itu berarti akhirnya menemukan kedamaian. Maka, saat matahari mulai terbenam di hari berikutnya, Jack dan Emma membuat persiapan untuk malam terpenting dalam hidup mereka. Mereka menghubungi teman-teman terdekat dan keluarga mereka, mengumpulkan mereka untuk melakukan pemanggilan arwah yang akan menentukan nasib rumah dan kewarasan mereka. Saat mereka duduk melingkar di ruang tamu, dikelilingi kelap klip lilin dan cahaya lembut cahaya bulan, mereka merasakan rasa persatuan menyelimuti mereka. Mereka tidak sendirian dalam perjuangannya, tidak lagi. Bersama-sama, mereka akan menghadapi kegelapan yang telah menghantui mereka begitu lama dan muncul sebagai pemenang di sisi lain. Dan saat mereka memejamkan mata dan bergandengan tangan, mereka merasakan gelombang energi mengalir melalui mereka, gelombang positif dan tekad yang sepertinya mengusir kegelapan dari tengah-tengah mereka. Dan kemudian, tiba-tiba seperti permulaannya, semuanya berakhir. Anak laki-laki tanpa mata itu telah pergi. Kehadirannya yang menghantui dikalahkan oleh kekuatan cinta dan persatuan mereka. Jack dan Emma membuka mata dan melihat sekeliling ruangan. Perasaan lega menyelimuti mereka seperti pelukan hangat. Kegelapan yang sempat menyelimuti mereka kini sirna, tergantikan oleh perasaan ringan dan bebas yang sudah berbulan-bulan tidak mereka rasakan. Saat mereka memeluk teman-teman dan keluarga mereka, air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Mereka tahu bahwa mereka akhirnya menemukan kedamaian. Anak laki-laki tanpa mata itu telah tiada, namun kenangan perjuangan mereka akan tetap melekat selamanya. Sebuah pengingat akan kekuatan dan ketangguhan yang telah membawa mereka melewati masa-masa tergelap, dan saat mereka tertidur malam itu, hati mereka dipenuhi rasa syukur dan harapan. Mereka tahu bahwa mereka telah muncul dari bayang-bayang dengan lebih kuat dari sebelumnya. Siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Matahari terbit di pagi yang cerah dan cerah, memancarkan rona keemasan di kota tempat tinggal Jack, Emma, dan Lily. Itu adalah hari yang baru, awal yang baru, dan saat mereka duduk untuk sarapan di dapur mereka yang nyaman, mereka merasakan rasa optimisme menyelimuti mereka, seperti pelukan hangat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa minggu terakhir tampak seperti tinggal kenangan. Dibayangi oleh rasa kedamaian dan ketenangan yang baru ditemukan yang memenuhi rumah mereka, anak laki-laki tanpa mata itu telah tiada, diusir dari kehidupan mereka oleh kekuatan cinta dan persatuan mereka, dan mereka bertekad untuk terus maju, meninggalkan kegelapan di belakang mereka. Saat mereka menyantap sarapan, Jack dan Emma tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Hati mereka dipenuhi rasa syukur atas berkah yang telah diberikan kepada mereka. Lili duduk di antara mereka, cekikikan dan berceloteh. Kepolosannya selalu mengingatkan akan keindahan dan keajaiban hidup. Setelah sarapan, mereka bersiap untuk hari yang akan datang, masing-masing dipenuhi dengan tujuan dan tekad. Jack berangkat kerja, pikirannya dipenuhi dengan rencana dan ide untuk masa depan, sementara Emma tinggal di rumah bersama Lili, menikmati kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama putrinya. Saat mereka bermain bersama di halaman belakang, Emma takjub melihat kegembiraan sederhana saat menyaksikan Lily mengejar kupu-kupu dan memetik bunga dari taman. Saat-saat seperti inilah yang membuat semua perjuangan dan kesulitan di masa lalu tampak tidak berarti, mengingatkannya akan betapa berharganya hidup dan pentingnya menghargai setiap momen. Namun, semakin hari rasa gelisah mulai menggerogoti hati Emma. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang perlu dia lakukan untuk benar-benar bergerak maju. Dan kemudian, seolah menjawab doanya dalam hati, dia mendengar suara memanggil namanya dari balik pagar. "Emma, apakah itu kamu?" Emma menoleh dan melihat Nyonya Johnson. Tetangga sebelah mereka sedang bersandar di pagar dengan senyum ramah di wajahnya. "Halo, Nyonya." Johnson sapa Emma sambil membalas senyumannya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Nyonya Johnson ragu-ragu sejenak, seolah tidak yakin bagaimana cara memulai pembicaraan. "Mau tak mau aku menyadari bahwa segala sesuatunya tampak berbeda akhir-akhir ini," katanya akhirnya. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Senyuman Emma memudar sesaat ketika dia memikirkan bagaimana harus merespons. Dia tidak ingin membebani nyonya Johnson dengan rincian perjuangan mereka baru-baru ini, tapi dia juga tidak ingin berbohong padanya. "Kami punya beberapa tantangan," katanya hati-hati, memilih kata-katanya dengan tepat, "tapi kami bisa melewatinya berkat dukungan teman dan keluarga kami." Nyonya Johnson mengangguk, ekspresinya dipenuhi pengertian. "Saya senang mendengarnya," katanya. "Tetapi jika kamu membutuhkan seseorang untuk diajak bicara," Kamu tahu di mana menemukanku. Emma berterima kasih padanya, berterima kasih atas kebaikannya, dan menyaksikan Nyonya Johnson berjalan kembali ke rumahnya sendiri. Saat dia menghilang dari pandangan, Emma merasakan rasa syukur menyelimuti dirinya, mengingatkannya akan pentingnya komunitas dan koneksi pada saat dibutuhkan. Dengan tujuan yang baru, Emma kembali memperhatikan Lily, bertekad memanfaatkan waktu bersama sebaik-baiknya. Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan bermain-main dan menjelajahi halaman belakang. Tawa mereka memenuhi udara dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun, ketika matahari mulai terbenam di hari berikutnya, Emma tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa masih ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang perlu dia lakukan agar dapat benar-benar melangkah maju. Dan kemudian, seolah takdir, dia mendengar ketukan di pintu. Penasaran. Emma berjalan ke pintu depan dan membukanya dan menemukan Samuel berdiri di teras, senyum di wajahnya dan binar di matanya. Samuel. Emma berkata, keterkejutannya terlihat jelas dalam suaranya. Apa yang kamu lakukan di sini? Samuel terkekeh, tawanya hangat dan mengundang. Kupikir aku akan mampir dan melihat kabarmu, katanya. Sudah lama sejak terakhir kali kita berbicara. Dan saya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Emma merasakan gelombang rasa syukur membanjiri dirinya saat dia mengundang Samuel masuk. Dia sering memikirkannya sejak pertemuan pertama mereka, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan orang asing misterius yang telah membantu mereka di saat mereka membutuhkan. Saat mereka duduk di ruang tamu, Emma menuangkan secangkir teh untuk Samuel, dan mereka mulai mengobrol. Berbagi cerita dan tawa seolah-olah mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Emma mendapati dirinya membuka diri kepada Samuel dengan cara yang tidak pernah dilakukannya kepada orang lain, bercerita tentang perjuangan mereka baru-baru ini dan rasa damai yang baru mereka rasakan sejak mengusir bocah lelaki tanpa mata itu dari kehidupan mereka. Samuel mendengarkan dengan penuh perhatian, ekspresinya penuh perhatian saat dia menyerap kata-katanya ketika dia selesai. Dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju pada matanya dengan intensitas yang membuat tulang punggungnya merinding. "Perjalananmu sudah jauh," katanya. Akhirnya suaranya lembut namun penuh keyakinan, tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jantung Emma berdebar kencang mendengar perkataan Samuel. Dia punya perasaan bahwa dia mengetahui sesuatu sesuatu yang dapat membantu mereka akhirnya melupakan masa lalu dan melanjutkan hidup mereka. "Apa maksudmu?" dia bertanya, suaranya nyaris berbisik. Samuel tersenyum, binar di matanya. "Ada alasan kenapa bocah tanpa mata itu tertarik ke rumahmu," katanya, sebuah alasan yang melampaui permukaan, melampaui hal-hal biasa. Emma merasakan hawa dingin di punggungnya mendengar kata-kata Samuel. Dia selalu curiga bahwa kehadiran anak laki-laki tanpa mata itu lebih dari sekedar apa yang terlihat, tapi dia tidak pernah bisa mengetahui dengan tepat apa itu. "Apa maksudmu?" dia bertanya lagi, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Samuel bersandar di kursinya, ekspresinya serius. "Rumah Anda adalah tempat kekuasaan," katanya, "sebuah tempat di mana tabir antara dunia menjadi tipis." Di mana batas antara yang hidup dan yang mati menjadi kabur, mata Emma terbelalak kaget mendengar perkataan Samuel. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa rumah mereka bisa menjadi apapun selain rumah sederhana, tempat tinggal, dan membesarkan keluarga mereka. Tapi, kenapa kita? Dia bertanya, suaranya dipenuhi kebingungan. Kenapa rumah kita, Samuel, mengangkat bahu? Senyuman misterius terlihat di sudut bibirnya. Beberapa hal berada di luar pemahaman kami, katanya. Tetapi saya percaya bahwa Anda dipilih karena suatu alasan, bahwa Anda mempunyai takdir yang harus dipenuhi. Pikiran Emma berpacu dengan berbagai kemungkinan saat dia memikirkan kata-kata Samuel. Dia selalu merasakan keterhubungan dengan rumah mereka, rasa memiliki yang melampaui batas fisik bangunan itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Dia bertanya akhirnya. Suaranya penuh dengan tekad. Samuel mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Sentuhannya hangat dan meyakinkan. "Anda harus menerima takdir Anda," katanya. "Anda harus memanfaatkan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri Anda dan menggunakannya untuk membawa keseimbangan pada dunia." Emma merasakan gelombang energi mengalir dalam dirinya mendengar kata-kata Samuel, perasaan akan tujuan dan tekad yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, dia siap menghadapinya jika itu berarti memenuhi takdirnya. "Terima kasih, Samuel," katanya. Suaranya dipenuhi rasa "terima kasih, terima kasih" untuk semuanya. Samuel tersenyum, matanya berbinar bangga, "sama-sama," katanya, "dan ingat, aku akan selalu ada di sini jika kamu membutuhkanku." Ketika Samuel berjalan menuju pintu, Emma tidak bisa menahan perasaan gembira yang muncul dalam dirinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun dia tahu bahwa dia siap menghadapinya dengan keberanian dan tekad, mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan yang menghalanginya. Saat dia melihat Samuel menghilang di jalan, Emma merasakan harapan baru menyapu dirinya memenuhi hatinya dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjalanannya, namun dia siap menerimanya dengan tangan terbuka, mengetahui bahwa yang terbaik masih akan datang. Tamat. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan yang mengerikan ini. Jika Anda senang menjelajahi hantu, makhluk mitos, dan banyak lagi, Silakan bagikan dan sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi.